Ini kita lagi cari alat aneka motor Teluk Betung nih. Nah, ini lagi cari filter solar kanter, susah banget ya. Jarang buka hari Minggu ini. Ini kebetulan kita lewat-lewat di Lalaya nek di sini nih di Teluk Betung. Nah ini. Cari di sini banyak alat apa aja nih daerah Teluk Betung di Jalan Ikan Tongkol nomor 53 ya. Ini Jalan Ikan Tongkol nomor 53. Pas hari Minggu posisi tutup semua. Susah kita cari map juga, di map yang buka jauh-jauh ini kebetulan ini rezeki, kita dapat rezeki. Tinggal enek apa ora. Enek ora kira-kira. Enek. Nyadu teh. Enek. Singko. Ya wis enek kuwi. Singko bagus sih. Baru ya itu, Mas. Sebenarnya merek lama itu. Barusan kali ini tahu itu Jimco. Barusan kali ini tahu bentuk Jimco. Jimco semua. Dia lebih apa? Materialnya sih lebih berat dari Sakura sih. Ya. Malahan ya kok. Coba pegang aja lah. Kantep ya. Nah ini kita tadi habis belanja filter solar tuh, tadi nggak ada yang merek yang kita cari. Ini ada merek baru. Coba kita nanti kita pasang seperti apa hasilnya. Ini kita lagi ada di Jalan Ikan apa gimau? Udu. Ikan Tongkol. Ikan Tongkol 57 Teluk Betung. Hari Minggu cari toko spare part kayak cari perhiasan harta karun. Nah ini kita mau menuju ke parkiran. Jadi kita semalam parkir sekalian storing. Nah ini kita ke kanan kuat, ke kanan pol. Dilewat depan cabang mandiri. Sip. Wuluk. Bocah malah nyuantai tuh. Anggapnya dosa. Ya, kita mau menuju ke jalan wisata Batu Putu. Ini kita lagi ada di jalan di jalan WR Supratman. Itu yang ke kanan arah kota, kita lurus Sumber Waras. Ini kita lurus, kita nanti melewati perumahan Eropa Mini. Kalau dikenal di daerah Bandar Lampung, Little Europe. Lurus terus, kalau ke kiri bisa ke arah Lempasing, ke pantai. Ditemani sama Pak Wo kita. Wo, golek apa lo, Wo? Pagi-pagi ya jalan nang Bandar Lampung lo. Wah, ini enek solar apa? Diwaca sik, Wo. Pertalit premium pertama kok. Itu depannya lagi. Kalau di daerah kota ini memang susah yo. Cari-cari anu. Apa enek ora kuwi? Premium. Pertalit. Nah, iki bengkel. Ada nyali bekas. Susah. Susah biang, susah banget. Negeri Olok Gading, Kelurahan Negeri Olok Gading. Ush, kalau di sini tuh kebanyakan orang-orang Lampung asli, kampung-kampung Lampung. Ini kita udah memasuki mau ke arah perumahan Citra Garden. Di sana ada Little Europe-nya, buat tempat nongkrong kalau posisi malam. Nah ini kita udah mulai masuki perumahan Citra Garden.
Bangunannya udah lama di sini, udah puluhan tahun, 10 tahun lebih. Oke. Umpamane aku di rumah nang kene ngono, umpamane wis takdol, ndak larangi. Ndak larang itu Little Europe. Tuh buat selfie-selfie ini kalau malam. Yang di sebelah sana juga bagus, ujung sana. Ini kalau buat tempat nyantai, jalan-jalan kecil, maraton nih, mantep ini di sini. Demo kon dia wah lali aku wah dewe lurus ya apa nganan rano dewe oh yang nganan wah nganan rano wah ya nganan apa lurus ya iya nganan bener ya bener sini ngasih lali aku jalannya. Ah iya sip. Wah, uang sepeda iki kuat juga nanjak ya. Kecepatan 30 loh iki. Orangnya sepeda Cino iki. Emang dia sengaja cari trek naik main olahraga titik. Nih kita juga sekalian mau review nih. Semalam kita lewat tanjakan yang ekstrim men. Sekitar hampir 90 derajat kemiringan nih, hampir kayak panjang ada sekitar 100 meteran langsung, nggak kasih kendor pokoknya nggak enak mbat-mbatane loh tuh mobil ini aja, truk ini kalau diesel ini aja nunggu mesin dingin nih. Nih, delok. Nih, muatan kayak gini, nunggu mesin dingin dia. Tuh, kalau enggak nyopot pirtel. Tuh, lihat. Nih kayak gini langsung nih, belok kanan. Oh. Pribadi aja dua apa? Keberatan ini dua nih. Oh, keberatan nomor satu. Oke. Pribadi padahal kosong kayak penumpangi. Gersita lho penumpangi. Nyatu, bayangkan kita loh AC, kita ngangkat AC bawa penumpang sekitar 30 orang naik sini nih semalam. Kalau dari bawah ya sekitar 100-an meter lebih lah. Nih nggak ada kendor-kendornya nih, naik terus. Kayak jalan Sunan Muria, mirip sama Sunan Muria. Motor aja nyatu juga loh kayak repo. Motor repo padahal. Oh. Mantep gak? RPM cuma 2 lebih sedikit tuh. 2 setengah. Tuh RPM Innova ini kosongan padahal nyatu dia. Bayangin. Tambah 2 dari sini aja agak maksa tapi kasihan kalau dipaksa satu terus nanti overhead. Nah ini setelah tanjakan ini gak lama lagi kita udah nyampe di parkiran kita. Nanti kita lihat aksinya Pak Wo nih. Pak Wo masang filter tanpa alat bantu yang komplit seadanya loh, kunci nih pakai tangan. Nah ini setelah parkir ini mobil kita sampai. Ini pertama tok. Pertashop. Ini sepat motor ya. Tiwas ada wis perpat mobile yo nyakiti. Nih kita sudah sampai di parkiran. Saatnya bereksekusi. Mas. Alhamdulillah kita udah sampai. Jalan. Lah iki parkire pokoke wae tak balikne meneh kok. HP-mu. Solare.
dikencengi secara manual. Manual ya, Pak. Pas tuh. Pas. Pas. Sidane tak panggil joki solar. Joki solar biar enggak anyar. Biar padet minyaknya, ngomponnya biar enggak kangelan. Biar enggak kesusahan, dijok sampai full. Sebenarnya kalau ada kunci filternya yang model kayak sabuk itu, ini ki, sing enek sabuke. Enek setangi itu enggak perlu nyopot ini. Dudukan filternya. Jadi langsung penuh. Di atas ini masang gini. Enggak perlu di bawah karena untuk biar tambah. Miring, Pak, miring, Pak. Miring. Miring. Nah. Miring kok. Miring iki nih. Kenceng, nah berarti aku nyekel ngisore iki. Yo. Harus benar-benar kenceng pakai karet. Arang gue karet nih, bro. Kayak gini. Ora. Enggak ceklan nih. Dikasih karet biar ada pegangan tambah. Kenceng, enggak licin buat muter. Oke. Mumpuni. Ini modelnya seperti ini. Nih. Aturan kan di situ tuh, enggak bisa. Dang. Ini alatnya. Dikencengin ngisor. Men rapet. Karetnya cepat cek, oh. Ya kuwi. Karet sing go ceklan iki, Mang. Nggih. Hei iki. Lali. Wes, lali. Padha irengi. Heeh. Pada irengi. Ini kunci-kuncinya. Kuncinya wis urung, Mang. Wes. Cibiro, iya. Ya, betul. Betul. Lap ya. Betul sekali, saudara-saudara. Cus. Pemasangannya wis beres, tinggal mompa. Kok ngisor iki? Oh, undur. Mumpa. Main serut-serut. Terus dibunyikan sambil ngisi air radiator. Kurang titik.
iki sak wae pek. Enggak pek. Ngangin dia sedikit. Sebenarnya itu enggak apa-apa. Sebenarnya itu kosong itu harus isinya emang harus angin. Biar ada sirkulasi udara, mesin agar tetap stamina dingin, stabil. Langsung moga, Pak. Enteng. Proses telaten lagi. Sip. Pakai cepat, anu. Ini jenis filter nyari pakai cepat. Beda sama anu, jenis filter lawas. Terlawas urung anu, urung munggah ini. Regetane mari kotor. Kita proses sudah matang filter ini ya. Sudah masuk, sudah sip. Air dan filter juga sudah masuk. Aman, insya Allah gak masalah. Nah, pokoknya ini tadi kita belanja alat itu bukan karena kita terlalu di jalan atau gimana, karena kita menjaga waspada nanti suatu saat kita lagi jalan terus travel kita mengecewakan penumpang tamu-tamu kita. Ini mumpung tamunya pada istirahat di sana tuh, pada istirahat di sana, terus ini ada waktu luang kita ganti filter solar, kita ngecek kondisi mesin filter yang atas, kalau yang bawah udah ganti, udah enak. Biar tenaganya prima karena jalannya jalan menanjak dan menurun harus itu sama Pak Wal lagi dicek lagi. Pokoknya terima kasih udah memantau dan menyimak perjalanan Bullet Channel ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.